Oke, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Nurman di sini. Di sini saya mau memperkenalkan PCP jenis air am tabung gocap ya. Seperti ini bentuknya. Dan saya pun di sini mau tes akurasi dan targetnya 3 kaleng di depan sana. Dan saya juga mau menggunakan 2 kamera ya di sini. Oke, mantap ya. 3 kalengnya langsung kena. Oke, mantap ya. Ini hasilnya sudah terbang semua. Ini lagi. Ini juga ya hasilnya. Oke, yang satunya hilang ya, nggak tahu kemana terbang, soalnya di sini banyak rumput. Oke, kita langsung aja ke speknya ya. Di sini, di sini panjang laras 65 cm, kodenya 13, ulirnya 12. Dan sini juga bisa pakai ini ya, peredam atau muzzle brake. Untuk serobong ini, serobong 19 ya. Oke, untuk tabungnya, tabung gocap 500 cc ori Taiwan ya di sini. Untuk pengisian angin ada di bawah badan senapan ya, sini. Ini ya, udah sistem TSM ya. Dan untuk manometer ada di badan kiri senapan sebelah sini. Dan di sini juga masih tarikan samping atau bisa dibilang seat lever. Di sini juga bisa pakai single shoot atau magazine ya, isi 10. Dan untuk menjaga tidak jadinya menembak, di sini sudah tersedia safety trigger, ada di badan kiri senapan sebelah sini, tinggal tekan aja ya untuk menjaga tidak jadinya menembak. Dan seperti ini, tinggal tekan aja tidak jadi menembak ya, bila mana dikembalikan tekanannya ya. Atau bisa juga pakai cancel kokang, gunanya sama, tinggal tekan aja, tarik, tahan. Dan untuk popor, saya gunakan bahannya dari kayu mangga hutan, sangat ringan dan rapi ya.
Dan untuk pemasangan tele juga sudah tersedia relnya di sini di atas chamber seperti ini. Oke, untuk tes akurasinya mantap ya. Cukup sekian dari saya. Bila ada yang berminat untuk senapan air am tabung gocap ini, bisa chat saya atau telepon di via WhatsApp. Ntar di akhir video dicantumkan nomornya ya. Oke, salam satu laras dari saya, Nurman Arjuna Senapan. That's it, Brian? Yes.